الأرض الحمد لله. Pernyataan tegas keras Bawaslu soal hak angket kecurangan pemilu 2024. Begini katanya, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, menyatakan belum ada temuan yang dapat membatalkan hasil pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan dalam UU Pemilu hanya ada pelanggaran pemilu bukan kecurangan pemilu. Ya, pada titik ini tidak ada temuan Bawaslu yang bisa menyatakan bisa, batal, kemudian mengambil kesimpulan demikian, kata Bagja. Bagja mengatakan Bawaslu masih mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang, PSU. Dia mengatakan pembatalan pemilu 2024 juga tergantung dari temuan-temuan di lapangan yang masih dilakukan sampai saat ini. Namun pada titik ini, apakah itu akan menghasilkan? Ada yang namanya pelanggaran administrasi TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, di Badan Pengawas Pemilu, jelasnya. Bagja menyebut ada beberapa kriteria kolak fit yang harus dipenuhi persyaratannya. Dia menyebut salah satunya ialah mempengaruhi hasil. Itulah yang kemudian apakah bisa dibuktikan dan itu termasuk dalam jalur dalam keberatan atau juga permohonan di Bawaslu untuk mengadukan hal demikian, paparnya. Kami dalam UU dan peraturan perundang-undangan, ada pintu-pintu yang demikian ada, imbuh dia. Pernyataan mengejutkan AHY. AHY tegaskan hak angket DPR bukan kebutuhan mendesak. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menegaskan bahwa partainya tak melihat hak angket DPR sebagai hal mendesak yang perlu dilakukan. Hal ini disampaikan olehnya sebelum mengikuti sidang Kabinet Paripurna perdananya bersama Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kim, di Istana Negara. Sudah saya jelaskan kemarin bahwa Demokrat tidak melihat itu sebagai sesuatu yang urgent dan tidak mungkin kami ikut-ikutan untuk membangun spirit itu, ucapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan. Oleh sebab itu, putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu mengaku bahwa tidak tertarik sekaligus tidak melihat ada kepentingan mendesak dalam melaksanakan hak angket DPR. Bagi kami sudah jelas bahwa pemilu 2024 ini berjalan dengan baik dan kita tahu sampai dengan hari ini terus dilakukan penghitungan suara, kita menunggu dan menghormati hasil formal dari KPU secara resmi, imbuhnya. Apalagi, dia melanjutkan bahwa sejak awal melalui penghitungan cepat, quick count, dapat terlihat pasangan calon, paslon, nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memang unggul dibandingkan kedua kontestan lainnya. Namun, kalau ada pihak yang ingin mengajukan keberatan juga tersedia ruangnya. Bagi kami Partai Demokrat, kami ingin fokus saat ini sambil terus menunggu penghitungan suara final begitu, tetapi kita YG berada di lembaga pemerintahan hari ini harus fokus pada target pencapaian. Saya hanya ingin fokus ke sana, pungkas AHY. Langkah mengejutkan TPD. Akan nyatakan dukungan hak angket kecurangan pemilu 2024. Tim Pembela Demokrasi Indonesia, TPDI, dan Pergerakan Advokat Nusantara, Perkat Nusantara, akan menemui pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tujuannya untuk mendukung DPR menggunakan hak angket dalam mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Perwakilan DPR belum tahu nanti siapa, tergantung siapa ketua atau wakil ketua DPR yang piket hari ini, kata koordinator TPDI dan Perkat Nusantara, Petrus Salestinus, saat dihubungi pada Selasa hari ini. Pertemuan yang rencananya akan digelar di Gedung Nusantara 3 itu, selain mendukung hak angket DPR, TPDI dan Perkat Nusantara juga meminta DPR memanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam dugaan pelanggaran pemilu. Soal pemakzulan atau presiden berhenti menurut pasal 8 UUD 1945, kata Petrus. Barangkali tiga-tiganya, partai pengusung di Koalisi Perubahan, masih sayang sama PDIP, kata Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. Politikus PDIP Chico Hakim merespons anggapan hak angket tak bisa membatalkan hasil pemilu 2024. Menurut dia,
PDIP dan partai-partai pendukung hak angket tidak menjadikan hasil pemilu sebagai tujuan utama, tetapi ingin mencari kebenaran. Output kami adalah mencari kebenaran, mencari kejujuran, dan menegakkan keadilan, ujar Chico saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Ahad, 25 Februari 2024. Chico mengatakan, dia menginginkan siapapun yang bersalah dan terbukti melanggar secara terstruktur sistematis dan masif harus bertanggung jawab. Dia mengatakan tanggung jawab itu bisa dengan membatalkan hasil pemilu atau mengubah suara. Ini menjadi tujuan-tujuan yang bukan utama. Yang utama adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, ujar Chico. Ini semua tidak bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi, MK, karena bukan kewenangan MK terkait dengan pemilu, ujar Chico.